ulti terakhir dari Sonic. Let's go. The best single target. Dan boom, mati. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest. Udah lama kita nggak main Trial Hero. Yang kali ini kita bakal mau nyoba Trial Hero lagi. Dan seperti biasa sebelum itu kita mau gacha dulu. Semoga kita dapat si ini nih, Gelwin teman-teman ya. Biar kita bisa nyicipin. Oke. Seberapa GG si Gelwin ini teman-teman. Oke. Kita langsung aja pergi ke yang namanya trial. Let's go. Oke, gas langsung. Tadi gue udah sempet mainin sampai sini si muka jelek ini. Kita lihat dulu season nanti main seperti ini. Kita gacha sekali deh sampai 20. Oke, Metal Knight. Oke, pertanda baik. Blue Fire rating gak usah dipakai lagi. Terus enggak ada yang bagus dan Oke, ada si Fubuki. Fubuki kayaknya juga nggak masuk tim sebenarnya ya. Cuma nggak apa-apa. Gak ada yang mustahil. Let's go. Apa better pakai si Fubuki aja kali ya? Pakai Fubuki aja deh. Let's go teman-teman. Kita coba lawan si muka jelek satu ini. Karena kita pakai core bomb jadi jauh lebih aman. Bagian depannya nggak bakal langsung mati. Ini core bomb ini nanti bakal ngerusak core-nya si ini. Goro-goro teman-teman ya. Jadi gue sebenarnya udah nggak cukup tidak sabar lihat betapa giginya serangannya. Juga udah nggak sabar kapan core si bom keluar. Tapi masih jauh lebih lama sih. Belum Mas Kito Glacier, belum Genos ya kan, belum yang lain. Si banyak sebenarnya. Cuma kita sabar aja nanti pasti akan muncul juga. Dan tim kita sekarang teman-teman kena racun tapi nggak masalah, langsung selesaiin. Sonic kasih tahu dan langsung bagian depannya mati. Giro-giro tahan, jangan ulti, kurang ajar, telat. Fubuki jangan ulti, ini jangan ulti, biarin dokter lagi. Si Metal Knight aja yang ulti supaya kasih bom aja yang ulti. Metal Knight udah mati, kurang ajar. Oke, karena bosnya juga udah mati kita skip aja teman-teman. Menang atau kalah? Menang dong. Gara-gara Sonic berhasil nge-kill si Deep Seeking ya. Let's go, kita gacha. Kita skip di sini. Dan kita sekarang ngelawan si Glory Bus teman-teman ya. Biasa aku sering bilang Glory Bus lebih mudah daripada si Cumi Oseng lebih mudah daripada Glory Bus teman-teman. Tapi kadang lawan Glory Bus, lawan Cumi Oseng juga sempat kalah kadang-kadang. Mengampret kadang. Oke. Fubuki nggak ulti ya? Aduh, kurang ajar. Yaudah, gak apa-apa. Harusnya gini aja nih. Nah, oke. Bom ulti gak apa-apa untuk awal. Oke, tuyul depannya mati. Kena semua. Ada dua yang terkena injury dan satu yang terkena burn, teman-teman. Apakah masih bisa bertahan? Kita dapat extra damage juga dari si Sky King. Oke, Sonic, let's go. Astaga, ini Sonic juga wajib banget, sumpah. Ini Sonic wajib banget kalian punya, teman-teman ya. Naikin full attack sama critical. Udah. Speed juga ya. Kalau jalannya belakangan agak kurang dia. Bagusnya jalan awal-awal. Dan kita bakal lawan si Cumi Oseng. Kita masih belum dapetin si Gelwin teman-teman. Sabar. Abis Cumi Oseng ini kita baru gacha. Kenapa? Soalnya kalau udah nyampe yang terakhir justru ketingkatan bagus gachanya itu makin tinggi ya. Semoga. Nice, oke, Gyoro-Gyoro dengan ketawanya yang jelek. Nah, ketawanya begitu lagi. Mirip banget tuh. Kemarin gue udah bilang ya kalau suaranya mirip kayak si Roswell teman-teman dari anime ReZero ya. Nice, kena efek burn cuma satu tapi not bad, nggak apa-apa. Bisa nggak nih mati langsung abis ini si Cumi Osengnya nih? Oke. Kita masih dapat shield dan juga darah tambahan. Nice. Oke. Matiin Cumi Oseng. Let's go. Udah menang. Ini menang, pasti menang. Cumi Oseng udah tewas teman-teman. Dan kita sudah berhasil ngelawan bagian sini. Timnya masih aja di damage masih didominasi oleh si Sonic. Nah, ini dia waktunya gacha sampai habis. Please dapat Gelwin. Oke, Gelwin. Amai mes.
AMMS boleh banget. Kalau bisa siapa tahu kita jadi tim full limited teman-teman ya. Oke, full Buki plus 2. Dan enggak ada. Dan Genos SSR, oke. Genos SSR sama Metal Knight pilih mana, Bang? Aku lebih milih Genos sih. Lebih demen aja, efek burn-nya juga lebih mantep. Flashy Flash, let's go. Flashy Flash, Flashy Flash, Flashy Flash. Kita korbanin ini aja, Cumi Oseng. Konbu. Dan, oke, bisa nih teman-teman, full limited SSR nih. Tim full limited ya. Tim full limited nih. Ini buang aja lah. Kalau gitu Fubuki kita buang aja teman-teman ya. Tim full limited. Tim full limited. Apakah kita dapat Esper penggantinya untuk si Giorgioro? Karena kita nggak pakai Debot Core, mendingan pakai si Mosquito Girl sebenarnya. Dan, oh kirain kirain bakal langsung muncul. Oke, vaksin men, nggak. Tidak ada. Oke, si 11, dimanakah Galwin? Apa belum bisa, jangan-jangan belum bisa lagi. Jangan-jangan belum bisa lagi ya. Oke, semoga ada Galwin. Ayo Galwin, Galwin. Galwin, Galwin jangan malu-malu Galwin. Galwin. Nah, Giorgioro plus 1 malah dikasih tambahan dong. Tatsumaki yang biasa ya, bukan limited. Dan kalau udah Tatsumaki limited, Giorgioro langsung kita tendang. Walaupun plus 1, Giorgioro tetap ditendang. King, ah enggak King. Dan gak ada teman. Oke, tapi kita berhasil bikin tim full limited. Pertama kita bakal ganti sini. Amaymes taruh sini, Genos taruh sini, taruh depan. Flashy Flash aja deh. Flashy Flash aja, kita nggak perlu heal ya. Udah ada core-nya si Bob. Oke, okay, let's go. Oke, okay, aman kayaknya, aman. Kali ini jangan auto, kita cukup manual aja karena agak berbahaya dengan tim full limited plus follow up. Oke, okay, let's go. Pertama-tama Metal Knight dulu yang kena serang. Oke. Okay. Oke, aku masih pakai Metal Knight, aku nggak sadar teman-teman ya. Harusnya Metal Knight kita ganti nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, let's go. Bisa, masih bisa, masih bisa. Jangan nyerah. Kalau kalah, aku baru ulang ya. Giorgioro, jangan ulti dulu deh. Giorgioro, nanti dulu. Sabar ya, Giorgioro ya. Kita kasih dulu maksimal, semaksimal mungkin. Oke. Dan serangan daripada si Genos. Nice, kasih efek burn. Nice. Oke, burn kena 4. Let's go langsung. Bagian depan kenain ultinya. Let's go. Dan bom serang biasa. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Follow up, let's go. Nice, follow up 1. Follow up 2. Nice. Follow up 3, let's go. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nice, follow up 4. Dan serangan daripada si... Nah, ini rada berbahaya nih. Karena nanti Goribas dan juga Boros bakal... Goribas dan Chumyo Sing bakal ulti. Apa kita matiin ini? Jangan deh. Si Flashy Flash tidak perlu ulti teman-teman ya. Serang biasa aja. Biarin bagian belakang ini yang ulti. Karena energi kita cuma 5. Oke, matiin Boros. Let's go. Boros aman. Baru sekarang kita kurangin darahnya teman-teman. Oke, untuk damage agak kurang ya. Agak si Giorgioro ini emang bukan utamanya damage sih. Oke, kita fokusin ke si Melza dulu nih. Oke. Tenang. Aman. Oke, aman. Oke. Melza bakal ulti juga. Oke, aman. Masih aman. Nice, dapat follow up. Seram biasa lagi. Aman dong, bom masih banyak. Oke, follow up lagi. Nah, ini dia nih. Aman gak nih? Aman. Aduh, Flashy Flash tumbang teman-teman. Dan Cumi Oseng. Oke, masih bertahan. Kita fokus ke si Cumi Oseng dulu aja. Let's go, bisa, ayo bisa Sonic. Bisa, matiin langsung. Let's go. Nice. Oke, sekarang kita serang area aja teman-teman. Karena udah pada rada sekarat, jadi kita fokus area aja. Giorgioro yang pertama ngasih damage. Selanjutnya bakal kasih si Genos SSR teman-teman ya. Nice. Oke, kasih efek burn. Let's go, nice. Kena satu doang, gak apa-apa. Dan kita serang yang ini. Siapa tau kena efek burnnya mati. Kayaknya gak deh, terlalu tebel darahnya ya. Dan, tidak. Oke, tenang. Bagian belakang tuh masih bisa diamanin oleh si Sonic, teman-teman ya. Bagian belakang bisa diamanin oleh Sonic. Dan let's go, mati. Kita serang pakai si Giorgioro satu ini. Dan tendangan dari
Genos teman-teman, dan Genos harus kita ulti ke bagian sini biar damage-nya terbagi dua, terbagi rata, dan ini bakal mati fix yang bawah. Let's go, bawah mati. Yang atas tuyulnya udah kena efek burn dan kita matiin pakai si Sonic. Serangan enggak deh, kita matiin pakai ulti. Ulti terakhir dari Sonic. Let's go. The best single target dan boom, mati. Oke. GG Gaming. Kita masih belum bisa dapat Gale Win. Perasaanku memang Gale Win tuh belum ada, teman-teman ya. Belum. Masa belum bisa di trial ini, teman-teman. Ya udah, nanti kalau udah harusnya besok dah trial berikutnya sudah bisa, teman-teman ya, Gale Win, karena jam gacanya pun sudah habis, teman-teman. Ya, semoga lah. Kalau nggak minggu depan paling udah ada lah. Udah bisa ya. Oke, kalau gitu thank you banget buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Bagi kalian belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Karena 80.000 subscriber, kita bakal ada facecam di channel The Morcel ini. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. We're gonna see you in the next video. Bye-bye.